diharapkan akan mendorong penegakan hukum yang akuntabel dan transparan sebagaimana strategi hard power approach. Hari Kamis pergi ke Grand Melia menghadiri dua agenda BNNRI dengan BSSN work on drugs bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia bersih. Saat ini BNNRI telah selesai membangun dan mengembangkan aplikasi BNNRI. BNN versi 2.0 adalah penataan usahaan segala perlengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan secara elektronik untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional, maupun pengawasan penyidikan. 2-1 termasuk melindungi rakyat kita dari